Satu, dua, tiga. Makasih mbaknya, lama banget nih jualin baksonya. Perut sudah lapar nih. A few moments later. Ini yang pesan bakso ya Mas ya? Iya Mbak. Ini baksonya minus porsi ya. Ya. Wah, baksonya sudah datang ini, pasti enak banget ini baksonya. Perut sudah keroncongan ini. Makan ah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Aduh, pilek. Makan bakso ini jadi meler ini. Nggak habis ini pedes. Aduh sakit perut. Mau ke belakang. A few moments later. Laper banget ya. Aduh, mau jajan gak ada uang. Biar dulu deh di kantin ini. Aduh, mau jajan apa ya? Ini makan di kantin ini enak. Ini bekas siapa ya? Aduh, pengen tapi gak punya uang. Ini ada bakso bekas orang lagi. Wah, gimana ini ya? Aduh, makan aja deh. Nggak tahu ini punya siapa. Daripada perut lapar. Ada lalat lagi. Bukan siapa ini? Bismillah aja deh. Ada lalat lagi. Lapar banget. Gemeter saking laparnya. Pedes lagi. Bekas siapa ini makan pedes banget. Ini mangkoknya cuma satu kok. Gelasnya ada dua ya? Apa orangnya minum dua ya? Alhamdulillah ya nak ya. Kita dapat makanan bakso. Ada orang nggak sih? Malu deh. Alhamdulillah kenyang. Dede, ibu mau pulang dulu. Malu kalau ada yang lihat. Nanti dulu masih ada dikit lagi. Pulang, mumpung nggak ada yang lihat. Yeah.
Aduh. Aduh. Kok perut ibu jadi melilit-lilit ya? Aduh. Aduh, sakit bener ini. Ini kayaknya gara-gara makan makanan bekas orang deh. Mana makanannya tadi? Ada lalatnya lagi. Aduh, sakit banget nih. Aduh, kayaknya mau melahirkan nih. Mules banget, aduh. Sakit, tolong. Aduh, mana ini ya? Kok nggak ada orang lewat dari tadi ya? Aduh, yaudah deh, mengejar di sini aja deh. 1, 2, 3. Aduh, ini udah mau lahir kok susah bener. Aduh, udah keluar kepalanya. Aduh, susah bener. Lagi udah lahir anak ibu, rambutnya keriting, ya Allah. Alhamdulillah udah lahiran. Teman-teman jangan suka makan makanan bekas orang ya, itu banyak kumannya, nanti sakit perut kayak ibu sampai melahirkan. Teman-teman sakit perut, ya Allah.